Kalau kita dusta atas nama orang lain, kita bilang ini berkata si fulan, padahal dia tidak berkata gitu, maka kita sudah dusta, tidak boleh sebenarnya. Tapi konsekuensinya tidak sama. Dusta atas nama orang lain belum diancam dengan neraka, walaupun juga ada dosanya. Tapi dusta atas nama Nabi SAW itu langsung falyatabawwa maqa'adahu minan nar, diancam dengan neraka, termasuk dosa besar. Inilah yang tidak diinginkan oleh Umar bin Khattab. Maka beliau ingatkan. Sebagian orang kadang mengatakan ini dalil bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak menerima hadis ahad karena Mughirah bin Syu'bah sudah bilang ini hadis, ditolak. Abu Musa sudah bilang ini hadis, juga belum diterima. Disuruh cari orang yang mendukung perkataannya. Berarti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak menerima kabar ahad, hadis ahad. Dia inginkan hadis yang mutawatir saja. Maka ikhlaskan jawabannya dua paling minimal. Pertama, hadis mutawatir, ulama kita mengatakan hadis mutawatir itu minimal 10 orang yang meriwayatkannya, dan paling-paling minimal adalah 4 orang. Sedangkan Umar bin Khattab tidak mengatakan antum mesti datang dengan 4 orang. Beliau cuma mau yakin bahwasanya perkataan tersebut benar adanya. Dan dalam ilmu mustalah hadis, orang kalau cuma berdua saja masih min qibalil mutawa min qibalil ahad. Ini namanya khabarun aziz. Ya, kalau dalam ilmu mustalah, ya kalau dua saja perawinya itu disebut dengan aziz. Itu belum mutawatir. Maka salah kalau mengatakan ini dalil bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu cuma mau menerima kabar mutawatir. Yang kedua, anda-anda yang menolak kabar-kabar mutawatir, anda katakan hadis-hadis mutawatir yang sahih itu bisa diterima, hadis-hadis ahad yang sahih bisa diterima kalau dalam urusan-urusan fikih dan ibadah, bukan dalam urusan akidah. Itu keyakinan anda. Anda mengatakan kita gunakan juga hadis ahad, tapi yang penting bukan masalah akidah. Kalau ditanya dari mana dalilmu seperti itu, mereka kadang berdalilkan dengan perbuatan Umar bin Khattab. Kita bilang salah alamat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seandainya ini dijadikan dalil bahwa beliau cuma mau hadis mutawatir, ini masalah tentang menggugurkan anak ini, apakah masalah akidah atau masalah fikih? Hukum menggugurkan kandungan, masalah fikih atau masalah akidah? Masalah fikih. Persoalan minta izin 3 kali, itu masalah fikih atau masalah akhlak, adab fikih, atau masalah akidah? Masalah fikih atau masalah akhlak, yang pun jelas bukan masalah akidah. Kalau anda berdalilkan perbuatan Umar, maka anda harus mengatakan tidak boleh menerima hadis kecuali mutawatir dalam semua masalah. Karena Umar bin Khattab ini bukan mengatakan ini masalah akidah, jadi mesti 2 orang. Ya. Beliau tidak bilang gitu. Tapi memang beliau cuma mau meyakinkan dirinya saja. Dalam kesempatan yang banyak, ada sahabat yang menyebutkan hadis, beliau langsung terima. Cuma memang kadang beliau mau lebih meyakinkan dalam beberapa momen kesempatan saja. Jadi juga bukan manhaj yang tetap dari Umar bin Khattab. Intinya ini bukan dalil bahwa hadis ahad itu bukan bahwa Umar bin Khattab menolak hadis ahad. Fahimtum? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan bisa dipahami.